Diabetes adalah salah satu penyakit yang sangat mengerikan bagi setiap insan. Bahkan diabetes merupakan penyakit yang mematikan, bahkan menurun ke anak cucu kita. Nah, buat kamu yang mempunyai ayah, ibu atau kakek nenek yang mengalami diabetes, kamu harus waspada. Diabetes sendiri terjadi karena pankreas tidak dapat memproduksi secara maksimal insulin sehingga kadar gula dalam darah kita naik karena gula tidak dapat dijadikan energi oleh tubuh kita. Nah, apakah kamu tahu jika tanpa mengkonsumsi obat dari dokter, diabetes yang kita alami biasa sembuh dengan perlahan hanya dengan mengkonsumsi bahan alami? Bahan alami tersebut adalah ramuan dari bawang putih seperti dilansir dari stepsohealth.com, 8 September 2017. Bawang putih sendiri mengandung propil disulfida, alil cysteine, dan sulfokside. Ini dapat meningkatkan produksi insulin pada tubuh kita sehingga pemanfaatan gula menjadi energi akan maksimal. Jadi untuk menurunkan kadar gula serta mengobati diabetes dengan bawang putih sangatlah dianjurkan oleh para medis. Adapun cara membuat ramuan daun bawang putih untuk mengatasi diabetes sebagai berikut. Sediakan daun bawang yang utuh beserta akarnya, dan air matang. Cara membuatnya juga sangat simpel. Kamu cuci daun bawang tersebut sampai akarnya benar-benar bersih dari kotoran. Kemudian kamu rendah satu daun bawang yang utuh beserta akarnya yang sudah kamu bersihkan tadi dengan air, lalu simpan campuran daun bawang dan air tersebut selama pukul 24 jam di wadah. Dan minumlah setelah bangun tidur. Lakukan rutin setiap harinya dan lihatlah penurunan kadar gula darah Anda. Sekian. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.